Agendakan uji coba ya, tapi untuk sementara ini karena meningkatnya COVID-19 di Indonesia, kita mungkin membatasi untuk uji coba di lokal gitu. Yang pasti progres banyak ya, terutama masalah chemistry antar pemain, kemudian fisik mereka juga semakin meningkat, dan yang pasti pemahaman-pemahaman taktik yang kita berikan selama ini mereka sudah bisa jabarkan dalam setiap latihan maupun dalam pertandingan. Yang pasti kita agendakan uji coba ya, tapi untuk sementara ini karena meningkatnya COVID-19 di Indonesia, kita mungkin membatasi untuk uji coba di lokal gitu. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa dapat uji coba di luar negeri. Ya, ada 7 pemain ya. Ada kiper, kemudian ada center back, kemudian ada bek kanan, dan ada gelandang juga, ada striker juga. Dan kita memberi kesempatan, apalagi kita melihat jadwal yang sudah diinformasikan bahwasannya kita ada pengunduran jadwal dari semula November ini di awal 2021. Yang pasti kita bulannya juga belum tahu, tapi keuntungan buat kita bisa lebih mempersiapkan tim kita lebih baik ke depannya. Ya, pertama memang TC kita kali ini sangat berbeda ya, dan alhamdulillah kita udah 2 kali TC sebelumnya di bulan Juli dan bulan Agustus. Seperti yang diberikan arahan oleh Pak Ketum, kita selalu dijaga protokol kesehatan, dan kita sebelum mulai TC juga karena ada beberapa pemain baru, kita selalu melakukan presentasi, itu dilakukan oleh tim dokter untuk menjelaskan hal-hal apa yang harus kita jaga dalam TC kali ini, karena kita selalu harus jaga protokol kesehatan dan menjaga semuanya agar kita tetap selalu sehat.